Sekarang nomor 4. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Yang A, kita daftar himpunan himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100. Ya, jadi X ya, nanti mendaftar dulu. Bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Nah, ini. Jadi 1 kuadrat 1 ini ganjil. 2 kuadrat 4 enggak ganjil. 3 kuadrat 9 ganjil. 4 kuadrat ini berapa? 16 enggak ganjil. 5 kuadrat bisa 25. 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Selebihnya nggak bisa. 10 kuadrat sudah 100 ya. Di sini yang kurang dari 100. Jadi ini aja himpunannya dan notasi pembentuk himpunan ya. Notasi pembentuk himpunan X ya. Ya, definisinya X adalah X kuadrat. X kuadrat. X adalah N kuadrat ya. X adalah sama dengan N kuadrat dengan N ini adalah X ini bilangan ganjil, elemen bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Dan N adalah elemen bilangan cacah. Cacah boleh, cacah atau asli. Kan mulai dari satu ya, asli. Jadi seperti ini. Oh, tambah satu lagi. X bilangan ganjil, elemen bilangan ganjil, elemen bilangan asli. Satu syarat lagi. Sebenarnya di sini ya enaknya syaratnya. Bentar. Sebelum ini. Jadi syaratnya X kurang dari 100. Nah, ini X kurang dari 100. Nah, jadi ada beberapa syarat ya. Jadi X elemen atau N dulu. N elemen cacah ya. N elemen asli. Kemudian X elemen ganjil. Oke, seperti ini ya. Sekarang yang B. Yang B adalah himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Nah, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100 sama ya, 1, 9, 25, 49, 81. Ya, ininya juga sama ya. Tadi kan kita sudah membuktikan kalau ternyata setiap bilangan ganjil yang kuadrat kan hasilnya ganjil. Ya, X sama dengan N kuadrat ya, X kurang dari 100 dan N adalah bilangan langsung N bilangan ganjil gitu nggak apa-apa. Kalau di sini kan jelas di sini ya, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100, N-nya adalah bilangan ganjil. Nah, hasilnya sama, parameternya beda ya. Oke. Jadi kebetulan kalau ganjil dikuadratkan hasilnya ganjil kan, seperti itu ya. Yang C sekarang. Himpunan bilangan prima yang genap. Prima genap itu cuma satu. Ya, jadi dua aja. Ya, kalau notasi pembentuk himpunannya X ya. X sama dengan prima. Ya, X elemen bilangan genap. Seperti ini ya. Yang D, yang D himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet. Tadi sudah ini ya, jadi A, A, B, C dan seterusnya ya, seperti soal berikutnya sebelumnya sampai Z ya. Z, nah, jadi intinya yang A, U, I, E, O kita hindari, jadi A, B, C sampai Z ini ya, kecuali A, I, U, E, O ya. Jadi X adalah X. Ini kalian lanjutkan sendiri ya. Sebenarnya tidak boleh tulis seperti ini. Harus komplit seperti soal kita sebelumnya.
ya, ditulis sendiri. Seperti soal sebelumnya. Ya, ini saya kasih keterangan. Jadi jangan kalian kerjakan seperti ini, misalnya disuruh guru kalian ya, salah nanti. Nah, X adalah alfabet X tidak sama dengan vokal. Nah, gini aja. Oke, sekarang yang E, himpunan bilangan asli kurang dari 0. Jadi ini adalah himpunan kosong, nggak ada asli kurang dari 0, ya. Jadi kalau notasi himpunannya X, X sama dengan bil asli, ya, X lebih kecil dari 0. Atau dibalik, biasanya lebih kecil dari 0-nya itu didahulukan. Ya, X lebih kecil dari 0, bentar. X lebih kecil dari 0, X elemen bilangan asli. Nah, ini nanti adalah himpunan kosong. Baik, ini pembahasan nomor 4.